Gemi Nastiti menceritakan lika-liku yang dihadapinya selama menjalani karir sebagai aktris sepanjang 3 tahun terakhir. Masih terhitung baru di dunia hiburan, aktris 25 tahun tersebut mengakui banyak tantangan yang dilaluinya seperti masih terbatasnya koneksi dengan orang-orang di perfilman. Gemi Nastiti mengakui kalau dia masih harus banyak berkenalan dengan produser film dan rumah produksi yang bisa menunjang karirnya. Kendati begitu, Gemi Nastiti selalu berusaha dekat dengan orang-orang yang bekerja dengannya. Dia banyak belajar dari para senior yang dia temui di lokasi syuting. Dari situ, Gemi mempelajari bagaimana cara menemukan solusi serta tips untuk mendomplang namanya sebagai aktris. Gemi Nastiti sendiri terjun ke dunia entertainment pada 2021 lalu. Dia memutuskan banting setir menjadi aktris setelah mencoba bekerja sebagai karyawan kantoran. Di sisi lain, sejumlah judul sinetron dan film telah diperankan Gemi Nastiti selama 3 tahun berkarir sebagai aktris. Terbaru, Gemi berperan sebagai Danti dalam film horor Perjanjian Setan. Nama Gemi Nastiti mulai dikenal usai berperan dalam sinetron Para Pencari Tuhan Jilid 17 yang tayang Ramadan lalu serta serial web Cinta Fitri pada 2021.